Biru menjadi warna favorit kostum kesebelasan Persib Bandung dari mata ke mata. Jakarta tertinggi Liga Indonesia berubah nama menjadi Indonesia Super League di musim 2008 pun, Persib tidak pernah menanggalkan warna kebesarannya ini. Menyambut ISL musim 2015, Persib secara resmi meluncurkan tim, sekaligus kostum perang terbaru tim Pangeran Biru di Stadion Siliwangi kemarin. Persib masih menggunakan warna biru, tapi ada beberapa perubahan mencolok. Jersey Persib musim ini menggunakan kerah putih. Selain itu, di atas logo Persib disematkan dua bintang, yang berarti dua gelar juara. Tahun juara pun dicatatkan di jersey, 1995 dan 2014 dengan tanda air. Sementara gambar piala Liga Indonesia 1995 disematkan di bagian depan bawah. Satu hal lagi, julukan Persib Pangeran Biru dipasang di posisi atas bagian belakang kostum. Sementara warna hijau terang digunakan untuk membalut tubuh penjaga gawang. Saya pikir ini juga desain yang cukup simpel tapi elegan. Penuh dengan sejarah-sejarah Persib dan mudah-mudahan dengan jersey baru ini Persib lebih berprestasi lagi dan menjadi saksi keberhasilan lagi di musim depan. Urusan jersey tandang, Persib menggunakan warna putih untuk kostum kedua dan biru tua garis-garis untuk jersey ketiga. Persib juga meluncurkan jersey yang sedikit berbeda untuk Liga Champions Asia. Menurut saya sih yang kali ini lebih enak dipakai, lebih nyaman dan lebih pas di badan. Ya, perubahan yang lebih segar ini memang untuk satu tujuan. Persib Bandung menjadi pencetak sejarah, menjadi tim Indonesia yang pertama mempertahankan gelar Indonesia Super League. Ini juga menjadi momentum pembaharuan semangat bagi Persib untuk meraih kemenangan di penyisihan Liga Champions Asia melawan TNT Hanoi 10 Februari. I'm glad you came.